Audi Umaira, PKTV PSS SMK Parker dan tentunya bersama juru video Afiq Adli dari My Spark Channel untuk TV PSS Terengganu. Jadi saya kini sedang bersiaran di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur di PWTC. Jadi kita nak tanya pendapat mereka mengenai Pesta Buku kali ini sebab dah 2 tahun kan kita tak ada Pesta Buku. Mesti seronok. So jom ikut sama-sama dengan saya. Semua, saya kini bersama dengan Prof. Ahmad Adam, penulis Batu Bersurat Terengganu. Prof, kita nak tanyakan sedikit mengenai pendapat Prof mengenai Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Bagi tahun ni lah, selepas 2 tahun lah kita tak ada Pesta Buku. Memang bagus diadakan Pesta Buku. Masalah orang Malaysia, pendapat saya peribadi, sebab saya selalu menulis di Facebook, orang Melayu kurang membaca. Kurang membaca. Kalau dia baca buku pun buku-buku yang picisan. Bukan buku yang serius. Macam Batu Bersurat Terengganu. Saya kata ini untuk anak Terengganu. Tapi berapa kerat orang Terengganu baca. First time here? Yes, first time jadi duta buku tapi selalu jugalah datang untuk Pesta Buku almost every year. Cuma COVID kan before this so tak dapat datang lah. What's your opinion about this PBAKL? For this PBAKL, sebab saya sebagai duta buku so saya expect ramai orang datang and orang dapat advantage of it lah sebab dah lama tak ada Pesta Buku so saya expect ada lagi ramai publisher and also authors yang datang. Bagi pandangan saya, Pesta Buku kali ni macam meriah lah banyak. Banyak sebab selama ni kan tak pernah ada PKP. Lepas tu sekarang ni dah macam-macam jual semacam jadi tarikan untuk budak-budak lah. Tak adalah bosan kalau mahu baca buku online je. Kita nak tanya pendapat Miss mengenai Pesta Buku kali ni. Besar juga, ini first time saya. So interesting. So thank you so much. Ini hari kedua kan. So memang happy sangat-sangat sebab dah 2 tahun tak ada. Sebelum ni just beli online je kan. So bila boleh bersemuka macam ni, boleh beli face to face macam tu, memang happy sangat, excited sangat lah. Pandangan siapa lah? Saya pun gembira lah sebab banyak less. Saya dapat beli buku yang saya nak, semua banyak less lah. Saya pun gembira juga lah. Banyak ke beli hari ni? Tak adalah banyak sangat tapi okey lah. Banyak juga tu. Kita boleh beli banyak buku dan kita boleh baca buku tu banyak-banyak dan banyak pilihan kat sini. Saya rasa program ni, Pesta Buku Antarabangsa ni antara program yang ditunggu-tunggu. Sebab sebelum ni kita berhadapan dengan pandemik. Jadi kita tak dapat melangsungkan secara fizikal. So, saya rasa sambutan kali ni akan lebih meriah lah setelah 2 tahun. Hi everyone, tentunya anda sudah mengenali siapa sosok di sebelah saya. Alright, Piyul, kami ingin bertanyakan sikit lah, satu soalan saja. Pandangan Piyul mengenai Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur tahun ni sebab 2 tahun dah kita tak ada ni. Betul. Baik, alhamdulillah sebenarnya Pesta Buku tahun ni kan satu benda yang sangat baik lah. Suasana yang sangat baik untuk masyarakat kita. Dah 2 tahun kita tak ada. Betul. Dan 2 tahun ni kita hidup dalam suasana yang agak muram. Betul. Jadi Pesta Buku ni saya rasa macam dia menambahkan kembali keceriaan buat anak-anak kita sampailah ke peringkat dewasa. Jadi saya kira, saya harapkan semua di kalangan kita sokong, datang dan ambil manfaat dalam Pesta Buku. Betul. Sebab saya pun first time Pesta Buku ni actually. Alright. Thank you so much for your time. Thank you. Selamat menjalani apa saja TVT di sini. Dan insyaAllah buku ni akan memberikan kita manfaat di dunia dan juga di hari akhirat. Itulah tadi pendapat rata-rata pengunjung berkenaan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Jadi kepada anda semua yang masih belum mengunjungi Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur, apa yang anda tunggu lagi? Cepat-cepat! Masih berbaki beberapa hari lagi sebelum Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur melabuhkan tirai. Saya Wan Audi Umaira, pengacara PKTV PSS SMK Parker untuk TV PSS Terengganu bersama juru video Afiq Adli dari Spark Channel.